biasanya 1,5 apa 2 juta. Jadi kalau malamnya itu kadang 1,5 atau 2 juta kalau paling ramai. Jadi siang malam bisa sampai 3 atau 4. Oh, nah. Masya Allah, ini dari tempat kecil ini ya? Nah, dari ini mas, sejarah saya. Sejarahnya, Masya Allah. Sekarang udah pindah ini. Oh, jadi buka outlet. Sekarang sudah buka outlet. Ayamnya enak, crispy-nya juga enak, juicy juga enak ayamnya. Terus nasinya porsinya besar, banyak banget. Udah gitu sambelnya mas yang mantep, sambelnya yang paling mantep. Jadi di setiap hari Jumat, promo tetapnya itu kita ada Jumat berkah, Jumat sedekah. Oh. Yang mana paket satu itu yang 10.000 jadi 7.000. Yang 10.000 jadi 7.000 khusus hari Jumat. Saya sangat penasaran, katanya kata bos ini, bos Wiwin katanya ini crispy-nya ya, ciri khasnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Lame dari Pamekasan Madura. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabati semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada video kali ini saya bersama dengan teman SMA dulu ini, Masya Allah. SMP juga ya? Ini baru ketemu dengan Mas siapa ini? Dengan Mas Wiwit atau Wijaya ya, Wijaya tuannya. Dan katanya sekarang saya mau diajak mau beli apa? Ayam crispy. Ayam crispy ya. Katanya ayam crispy ini laris di sini ya, paling terkenal di sini. Laris di sini. Pokoknya ikuti terus videonya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe siapa. Di mana biasanya, Mas? Biasanya di sini. Sekarang nggak ada ya? Ini katanya awalnya di sini, sahabat, cuman sekarang udah nggak ada. Ayam crispy? Ini mas, dari Dejen mas. Oh, hah? Buka outlet. Oh, buka sekarang? Iya. Yang awalnya gerobak di sini tuh, kan? Gerobak tuh. Oh, pindah ke sana. Oke. Okay. Mas, saya izin masuk YouTube ya? Oke. Okay. Oh, katanya pindah. Makasih, Mas. Iya, iya. Ini pindah katanya. Oh, awalnya sini. Awalnya di sini. Rame biasanya di sini ya. Di sini rame banget. Mungkin karena takut tempatnya enggak nutut. Iya, takut ganggu jalan juga ya, mungkin ya. Ini insyaallah. Oh, ini tutup kayaknya, enggak ada ya. Ternyata sudah buka outlet ya. Oh, outlet. Masyaallah sahabat. Oh, ternyata di sini sudah buka outlet. Ya, ini dulu Masya Allah. Ini, oh, dulu ini. Ya, 10.000. 10.000 murah, cuman rasanya enak juga. Ya, ini Masya Allah udah buka outlet. Hanya 10.000 ayam, nasi, air botol mineral. A kotak harga merakyat, rasa bersahabat. Ini, Jalan Pintu Gerbang. Selatannya SMA 3. Di sebelah Selatan SMA 3. Selatan SMA 3 ya. Masya Allah, ini lagi banyak pengunjung juga nih. Assalamualaikum. Masya Allah, ini mau mesen nih, sahabat. Mbak, mesen mbak. Apa aja menunya, Mbak? Paket satu apa? Sayap. Oh, saya paket satu. Sayap sama dendeng kecil, Mas. Berapa? 10.000. Oh, 10.000 ya. Saya coba yang sayap ya. Sayap. Dua, Mbak. Dua. Mbak, kalau boleh tahu, ownernya siapa, Mbak? Ownernya ada di sebelah sana, Mas. Oh, yang duduk itu? Ya. Ini ternyata ada ownernya, sahabat. Cuman kayaknya dia mantau dari ya. Kita coba mungkin mau diwawancara nih. Yang mana, Bos? Ini. Insyaallah. Assalamualaikum. Mbak, sampean owner di sini? Iya. Oh. Mbak, boleh enggak sedikit saya ingin wawancara, Mbak, sebentar. Oh, boleh. Takut ganggu mungkin, Pak, di luar. Oke. Oke, ini sahabat.
ini kita mau sedikit wawancara nih. Masya Allah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Mbak, ya. Katanya sampean awalnya jual di gerobak ini. Iya betul Mas, di gerobak ini. Berapa tahun jualan di sini? Udah hampir kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ya. Depannya konter. Konter itu barusan. Ya barusan saya nanya di sana katanya udah pindah kan rencana mau beli cuman katanya sudah pindah tapi jaraknya enggak jauh ya, sekitar 100 meteran ya, lah. Enggak jauh banget sih. Masyaallah. Ini Mbak, saya sangat penasaran, katanya kan dulu ramai nih kan waktu di sana sampai nutup jalan ya, apa mengganggu jalan ya. Itu biasanya dulu waktu di jualan gerobak ini sampai berapa tiap malamnya, Mbak? Alhamdulillah waktu di gerobak itu ya bisa dikatakan lumayan sih Mas, sampai kurang lebih ya sepinya saya itu paling sedikitnya tuh 1,5. Paling sedikitnya. Iya. Bahkan sampai berapa, Pak? Kalau siangnya aja kan siang malam ya, Mas ya. Jadi pagi sama malam. Kalau paginya itu biasanya 1,5 atau 2 juta. Jadi kalau malamnya itu kadang 1,5 atau 2 juta kalau paling ramai. Jadi siang malam bisa sampai 3 atau 4. Masya Allah, ini dari tempat kecil ini ya. Nah, dari ini Mas sejarah saya. Sejarahnya Masya Allah. Jadi sekarang udah pindah ini. Jadi buka outlet. Sekarang sudah buka outlet. Sedikit, Mbak, saya ingin tahu modal awal berapa sih waktu buka di gerobak ini, Mbak? Ya, gimana ya, Mas ya? Modalnya cuman ya kurang lebih lah, cuman pemanas sama gerobak ini saja itu kurang lebih, sama ayam, sama tepung kurang lebih hampir 10 jutaan lah gitu. 10 jutaan ya. Tapi sekarang malah sampai besar kayak gini ya, ya Masya Allah. Karena ya itu ramenya dari sini, jadi kita kembangkan lagi ke outlet. Iya, biar tidak mengganggu jalan dan biar khususnya untuk pelanggan Mas, biar pelanggan bisa nyaman, terus makan di tempat gitu. Biar lebih bisa membuat pelayanan prima buat pelanggan kita yang udah setia gitu. Masya Allah, Mbak, ini juga saya penasaran nih Mbak. Kan biasanya waktu di gerobak sampean kan nggak bayar sewa kan gitu. Sekarang kan sewa ya. Sewa. Ini sampai berapa ini perkiraan? Kurang lebih hampir 20 juta. 20 juta setahun. Satu tahun. Terus mengenai harga ini kan bisa nanti lebih mahal atau gimana, Mbak? Kalau masalah harga tetap Mas. Jadi kita paketnya itu cuman berubah yang di paket 2 aja. Biasanya itu paket 2 itu 11.000 ya. Kita jadi 10.000. Malah lebih murah. Lebih murah. Jadi tapi kalau nggak pakai nasi itu ya tetap 10.000 gitu. Gitu. Pakai nasi atau nggak pakai nasi, yang pakai dua, khusus pakai dua itu 10.000. Ya. Jadi tidak merubah harga meskipun ada di outlet. Walaupun harus sewa tempat juga ya. Betul. Mbak, ini juga Mbak, saya ingin tahu nih, kenapa kok sampai rame dan banyak pelanggannya? Apa sih apa cara pemasarannya supaya orang itu bisa beli di sini, itu apa aja, Pak? Jadi gini Mas, yang modal utama kita untuk tetap menjaga pelanggan itu biar tetap ke kita, jadi rame, itu adalah kita tingkatkan kualitasnya. Yaitu kualitas sambelnya, terus tingkatkan juga pelayanannya, dalam artian kita sampai buka sampai jam 2 malam loh Mas. Sampai jam di gerobak gerobak itu sampai jam 2 malam. Jadi ada yang minta goreng, kita lah goreng lagi. Tapi kalau di sini enggak. Jadi lebih ke menjaga kualitas kita. Siap. Kualitas sambelnya gitu. Terus juga kita kasih promo-promo. Kebetulan di sini juga semakin pindah ke sini ada bonus-bonus di sini. Yaitu, ada promonya. Betul. Jadi di setiap hari Jumat promo tetapnya itu kita ada Jumat berkah, Jumat sedekah. Yang mana paket 1 itu yang 10.000 jadi 7.000. Yang 10.000 jadi 7.000 khusus hari Jumat. Itu sudah sama nasi. Sudah sama nasi, ada air botol kecil review tanggung. Udah gitu. Boleh review ke dalam, Mbak? Boleh. Kita ini lihat sahabat ini katanya kalau Jumat ini ada apa bonus-bonusnya ini. Oke, kita lihat langsung di dalam. Oh, ini paket pokoknya banyak banget kejutannya, jadi harus ikutin IG kita atau kita save nomor kita. Jadi hari ini gak mesti bonus-bonusnya ada lain-lain lah, khusus malam ini, malam Rabu ya Mas, malam Kamis ya Mas ya, kita gratiskan untuk kerupuk udang. Kerupuk udang gratis. Jadi udah 10.000 tuh udah dapat ikan, nasi, sama air botol kecil plus kerupuk udang. Jadi sampean promonya
selalu lewat IG. Iya betul. IG-nya apa? IG-nya apa nih? IG-nya. Siap. Ada karyawan saya yang pegang medsos. Oh gitu. Silakan IG-nya. Oke, IG-nya nanti saya taruh di sini, sahabat. IG-nya di sini ya, IG-nya di sini. Oke, siap. Oh, ini paket-paketnya ya. Ini juga udah ada gratis WiFi di sini. Gratis WiFi. Ada WiFi-nya juga di sini. Bisa. Nanti kita tambahin menu kopi lah untuk yang mau kopi di sini. Siap, ini Masya Allah. Ini masih muda tapi udah Masya Allah nih, sahabat. Cara marketingnya, selain beliau sudah dikenal di sini karena masyarakat sering lewat di jalan besar, ini tepatnya di daerah apa ini, Pak? Di Jalan Pintu Gerbang, Gang 4, nomor 10 di sini. Nomor depan 10. Alfamart. Depan Alfamart, ya. Di sebelah selatannya SMA 3 ya? Iya, betul. Jadi kurang lebih berapa, cuman hanya pas di depannya ini, sedikit dari Rombong. Ke utara Rombong saya cuma sedikit gesernya. Iya, dan untuk biar pelanggan gak bingung, itu Rombong kita sudah kita taruh di depan. Takutnya ada yang gak tahu kalau kita pindah ke sini. Iya, betul, gitu loh, betul. Siap, siap. Assalamualaikum. Oke, takut. Mesen apa, Pak? Mesen ayam. Oh, mesen ayam. Ya, makan dua itu, Mas. Mbak, ini kan tempat baru. Saya kan taunya gimana? Baru nyoba sih, Mas. Oh, baru nyoba yang di sini ini ya. Tapi kalau waktu di Rombong udah tahu ya. Gimana menurut sampean, Pak, dengan tempat baru ini? Enak, enak rasanya. Sambelnya enak juga. Lebih besar juga ya bisa iya. Makan di sini. Iya. Sampean tahu enggak kalau sekarang ini banyak bonus-bonus? Belum. Belum ya. Ini belum tahu. Ini katanya, Pak, sekarang banyak bonus. Termasuk kalau beli per hari Selasa ada beli 2 gratis 1 dan ada juga sekarang katanya bonus kerupuk udang dan sebagainya. Gitu ya, enak, Mas. Tapi kalau harga tetap ya. Iya, iya enggak apa-apa. Saya izin masuk YouTube ya. Iya enggak apa-apa, Mas. Dengan Pak siapa ini? Mbak Nurul. Mbak Nurul ya. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Nih sahabat kita ngobrol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi mesen, Pak? Iya. Pak, ini saya sedikit mau nanya, Pak. Mau ya? Ditaruh di YouTube gak apa-apa ya? Iya, boleh. Dengan Mbak siapa nih? Mbak Winda. Oh, Mbak Winda. Mbak, sampean udah lama tahu tempat ini? Sekarang kan ini baru ya, Mas, ya outletnya. Kalau kemarin kan masih di luar, di Rombong kayak gitu. Kalau mengenai harga nih, sama nggak waktu di luar dengan yang ada di sini? Kalau harga, kayaknya semakin banyak bonusnya kalau sekarang. Oh gitu ya. Sekarang mesen apa nih, Mbak? Sekarang mesen ini, paket yang apa ya? Yang paha. Oh, yang paha. Oh, ini ya, Masya Allah. Oh, ini malah tambah banyak ini, Mas. Tambah kerupuk udang apa ini banyak. Banyak ya. Jadi rekomendasi bagi yang lain ya. Ya, kalau yang lain monggo. Siap, siap. Mbak, ini lagi, Mbak, saya ingin nanya. Kan sekarang sudah zamannya misalnya teman-teman mesennya lewat online, COD-an ya. Ini kan seperti itu. Dengan nomor WA atau apa lewat IG atau Facebook juga. Kalau di sini bisa nggak, Pak? Kalau COD itu? Oh, bisa. Oh, di sini bisa juga? Iya, nanti ada kurir kita yang ngirim. Untuk pembelian di atas 10, kita gratis ongkirkan. Untuk pembelian di atas 10 ya. Iya. Minimal 10 lah kita ongkir, gratis ongkirkan. Gratis ongkir. Ya. Tapi kalau di bawah itu tetap ada ongkir, tapi masih ya. Murah. Mungkin 2.000, 3.000 lah gitu ongkirnya. Oh, gitu ya. Masya Allah. Oh, berarti di sini juga nganter juga ya? Iya, betul. Ini kalau mau mesen nih lewat WA, kan sekarang banyak lewat WA. Iya. Nomor WA-nya berapa, Pak? Iya, WA-nya sudah ada di dusnya, nanti udah di. Oh, di dusnya ya. Pokoknya di lihat nanti. Tapi di untuk promo-promo bisa diikutin di IG kita. Di IG itu. Karena kita promonya ini, Mas, dadakan. Jadi ada kejutan-kejutan untuk customer kita. Oh, siap. Pokoknya ya. Follow juga IG-nya ya, yang ada di deskripsi di bawah ini. Iya, okay. Ya, ini kebetulan ada yang order ya. Kebetulan juga ini mau berangkat untuk ngirim COD-an. Oh gitu. Itu oh. Ada karyawan saya yang sudah siap. Siap. Oh. Ya, Bang Jimmy. Bang Jimmy ya. Oke. Okay. Tempurnya. Siap. Nanti setiap mau sampai ke pelanggan. Siap. Sama, Mas. Mantap. Tuh, sahabat.
Tuh, Masya Allah, sudah mulai banyak. Sudah mulai banyak nih. Kalau malam, rame. Sampean nganterin, Mas? Sering beli di sini? Sering. Gimana, Mas? Menurut sampean, makanannya? Enak, Pak. Mantap ya. Iya, mantap. Tuh, rela antrianti ini tempatnya parkirnya kayaknya kurang lebar nih, Mas, kalau udah sekarang. Iya. Mantap, Masya Allah. Ini ada yang bawa mobil juga nih, yang beli. Masya Allah. Masya Allah. Sekarang lebih besar ya tempatnya? Iya, besar. Nih sahabat, saya ingin sedikit nanya nih kepada pekerjanya nih, dari ibu siapa? Ownernya, Mbak Fafa. Mbak Fafa ya. Mas, gimana nih Mbak Fafa menurut sampean selaku owner? Alhamdulillah baik. Selaku baik owner, ya. Iya. Enggak kan biasanya kalau owner itu sering marah, ada yang salah atau gimana? Enggak, kalau ownernya alhamdulillah baik, cuman kadang ngasih arahan aja gitu. Oh, arahan ya, misalnya ada yang kurang. Kalau ada yang kurang apa ya, kurang baik atau kurang rapi atau apa, biasanya cuma arahan aja ya. Iya, cuma arahan. Insya Allah. Intinya betah di sini ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sukses. Dengan Mas siapa ini? Dengan Mas Dimi. Mas Dimi. Ini Mbak siapa? Mbak Nisa. Mbak Nisa. Oke, makasih Mbak. Ini ternyata memang jadi owner itu bukan pas hanya menyalahkan saja, tapi sifatnya hanya mengarahkan kan, kan. Mantap sih. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Pesan apa nih? Mau pesan ayam. Oh, ayam. Ya. Hah? Akota. Iya. Sering beli di sini? Setiap hari, soalnya dari siang malam makannya di sini tok. Oh. Mana jadi? Kalau menurut sampean apa sih yang membuat orang tertarik untuk beli di sini? Ayamnya enak, crispy-nya juga enak, juicy juga enak ayamnya. Terus nasinya porsinya besar, banyak banget. Udah gitu sambelnya, Mas, yang mantep. Sambelnya yang paling mantep. Kalau harganya? Harganya ekonomis banget. Ekonomis banget. Pokoknya rekomendasi bagi yang lain ya. Rekomendasi banget. Dengan Mbak siapa ini? Iya. Mbak Dia. Saya izin masuk YouTube ya. Iya. Terima kasih, Mbak Dia. Iya. Ini Masya Allah. Ini ternyata testimoni dari pelanggan sama siapa nih. Antri-antri. Ini udah datang pesannya. Masya Allah. Ini Masya Allah, Masya Allah. Nih sahabat, mantap. Pantesan banyak yang kesini ternyata. Nih, saya sering juga beli ayam kayak gini. Ini ayam geprek crispy. Crispy ya. Saya penasarannya itu sama crispy-nya, sahabat. Jadi kita coba cicipin dulu. Cuman saya belum cuci tangan, di mana nih? Cuci tangan dulu, cuci tangan. Bentar, kita nanya. Mbak, cuci tangan mana, Mbak? Oh, kita cuci tangan dulu. Masya Allah. Oh, ini ada toilet juga ya? Udah lengkap sama toiletnya nih, sahabat. Masya Allah. Nih, Masya Allah, kita udah cuci tangan. Saya sangat penasaran, katanya, kata bos ini, bos Wiwit, katanya ini crispy nggak ya, nggak ciri khasnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, sahabat, crispy nggak ya? Coba dulu. Mudah-mudahan kedengeran. Mantap. Sambelnya dua, kuat ya? Dua macam. Dapat dua, ada saus sama cabai langsung nih. Pedes ini. Pedes ya? Saya memang mesennya barusan yang pedes ya, Pak. Nih, saya langsung ke cabainya. Wah, Bismillahirrahmanirrahim. Pedes banget, apa? Mantap. 10.000.
Udah kenyang? Udah kenyang. Sekarang kalau sama nasi. Ini ada saurnya juga, Masya Allah. Sukan saya nih, sahabat. Oh. Kriuk-kriuknya ini banyak banget kriuknya nih, sahabat. Coba lihat. Allah. Pokoknya rekomendasi banget. Insya Allah gak nyesel. Langsung di sebelah selatannya SMA 3. Orang Pemekasan gak nyoba ini rugi, sahabat. Ini kayak 10.000 murah. Iya, kita kenyang. 10.000 murah dan rasanya bukan pasaran, pantesan. Waktu di gerobak aja sampai 4 juta katanya, wih, kalau siang sama malam. Luar biasa. Mantap, sahabat. Murah meriah. Ini kayaknya orangnya juga karena senang sudah COVID. Harganya juga tetap sama, nah di gerobak sama di sini tetap sama. Bahkan katanya ini lebih banyak bonus. Banyak bonusnya, ada yang 7.000, bahkan Jumat Barokah 7.000. Intinya ya cuman bantuin masakin, sahabat. 7.000 sebanyak ini, ya Allah. Dan sekarang bonusnya itu tiap harinya beda-beda. Maka ikuti IG-nya. IG-nya bisa lihat di deskripsi nanti. Tiap hari bonusnya beda-beda katanya. Semesti hari Jumat 7.000. Hari Jumat 7.000 ya. Mantap lah. Oke, saya mau makan dulu, apa? Oh, ini bonusnya. Dapat bonus kerupuk. Kerupuk udang. Jadi tiap hari bonusnya itu beda-beda. Untuk malam ini katanya kerupuk udang. Ini baru ditambah. Empang dulu nih. Kerupuk udang, sajiannya mantap. Jadi kemasannya udah mewah banget. Harga rakyat, tapi hidangan bintang 5. Mantap lah. Oke sahabat, alhamdulillah kita udah makan. Dan alhamdulillah juga, kebetulan pas ada ownernya barusan ya. Kita sempat ngobrol juga, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi untuk sahabat-sahabati, khususnya yang ada di Pemekasan ya, teman-teman semua yang ingin mencoba ayam crispy, bisa langsung nih, ini jalannya nih, daerah Buki ya. Buki persis di depannya Alfamaret dan juga SMP SMU 3, dan pasnya di sini, jalan pintu gerbang. Di sebelah jalan pintu gerbang. Insyaallah. Oke, demikian sahabat dari Pemekasan Madura bersama saya Pak Islamet dan Ustadz Wiwit nih, Ustadz Wijaya. Saya ucapkan semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.